Okay. Halo guys, apa kabar? Di video ini gua buat tentang ngecat tembok kosan teman gua. Jadi gua bantuin temen gua, kosan temen gua di sini. Gua kan anak kosan di sini. Gua anaknya dari ibu, anak Tangerang gua. Nah, ini gua mau ngecat bantuin dia. Ya kan? Bayaran berapa nih? 1,2 M. Kalau namanya persahabatan itu gak ada bayaran. Gua apa sih ngelakuin? Ngecat tembok itu cat itu kain. Jadi ada 4 tahap. Pertama tuh kita ngeamplas apa gitu. Ngeamplas tuh biar yang enggak rata-rata gitu kan. Gitu. Biar lebih rata. Nah, yang kedua kita ngecat dasarnya dulu. Enggak biar enggak tebel-tebel banget gitu kan. Tapi ya dasarnya dulu biar lebih enak. Nah, yang kedua itu kita ngecat biar tebel. Menarakan, nah, yang keempat kita ngerapihin. Ketiga dulu. Gue ketiga ya? Sorry. Dari awal deh gue ribet nih. Dari pertama ngamplas. Kedua cat dasar. Ketiga biar tebel. Oke. Okay. Ya kan? Biar tebel, tebelin. Nah, keempat finishing, biar rapi-rapi di pinggir-pinggir. Ya itu. Udah simpel aja kayak gitu doang. Nah, jadi daripada banyak mulut, banyak ngomong ya enggak, kita lakuin sekarang. Iya, ini tahap kedua. Tahap okay. Kedua nih. Yoi. Ini tahap kedua. Dan gua banyak ngomong. Tahap ketiga kan dasar udah. Oh iya, ini tahap ketiga. Sorry. Ini tahap ketiga. Nah, sebagai mandornya tukangnya dia nih. Lo harus ngeliat namanya Raka. Oh, yang mandornya nih. Iya. Nama siapa? Mandor, bos. Nama siapa? Nama gua Raka, nomor gua ada di bawah. Kalau lo mau bangun rumah, bikin apa juga ntar hubungin aja gua. Tur, taruh tur nomornya tur. Iya. Betulin kipas angin. Betulin laptop, kabel, tabi semua dia. Bikin vape bisa. Tabi deh. Apalagi mantap. Temen gua bisa semua. Lalu ini siapa nih, Bom? Hah? Siapa nih? Ini, nah. Ini jaga kosan gua. Iya, jadi gua minta. Jadi ya, awas dong, pengen sendiri. Iya, ini tuh jasa dekorasi kosan. Kayaknya ini orang-orang dekor kosan. Gimana? Kosan gua udah iya, udah selesai. Oh, lagi. Dia jagain kosan gua biasa. Tapi gua udah jarang jagain kosan lu. Kalau ini Bom, tanya Bom. Yang ini. Nah, temen ini gua editornya. Eh, gua pakai behel. Temen gua ini baru bikin behel, cuy. Lihat tuh. Berapa behel? 10 juta ya?
Targa motor. Yo, gila. Mantap jiwa. Behel gue siap, yo. Kalau menurut lo nih abis ini mau dijadi nih backgroundnya, lo lebih suka ditulis, list headline, apa ditulis? Nah, gue sih senengnya di kolaborasi ya, antara garis-garis. Lo ngomong dong sama para viewers, subscriber, SCTR, HM, 09. Gimana ya ngomong ya? Kalau gue sih sukanya sebenernya dikasih garis dikit sebenernya gitu biar lebih rapi lagi. Garisnya sepatu lo? Iya, dengarnya. Terus kita bikin tulisan. Setelah tulisannya dikasih tip lagi. Jadi tulisan lebih ada kesan lebih menonjol lagi gitu. Oh, jadi di pinggir tulisannya ada juga komat. Jadi tulisannya bakal jadi fokusnya. Itu gimana tuh cara lo ngelukis air lo gitu kan? Ngelukis tulisan gitu kan? Kalau nanti niatnya nanti kalau gue sih niatnya nanti dibikin sketsanya dulu kan. Setelah dibikin sketsa kira-kira ada cocok baru kita bikin tulisannya. Atau lu pengen kapur dulu? Iya, bikin sketsa terus kapur kayak apa kan. Setelah itu baru tulisan, baru kita coba lagi kasih list-list. Kalau lu coba tanya gue dong. Oh iya iya, lu lah gimana lu tuh? Dibakar. Kalau menurut kalian ada masukan itu yang keren gimana? Lu bisa kasih tau, misal lu bisa komen apa gitu terlalu deh. Nanti lu bakal gue tabung atau nanti gue buat juga sesuai dengan apa yang lu minta. Insya Allah ntar gue buat atau enggak. Ya kalau emang kita gak ada waktu ya, mohon maaf kita gak bisa buat. Malam sih kata mandornya itu kalau nggak ngaret penyelesaian yang deket langit-langit dan di situ masih ada kuning-kuning tuh. Gila, ini pak tipsnya itu adalah beli kuasnya, siapin tokatnya, dilakban aja, itu worth it.
Ya, balik lagi nge-record. Ini udah setengah perjalanan. Tadi memorinya sempet penuh. Coba bro, jadinya gimana? Nanti deh, ini biarin rahasia. Oh ini rahasia. Biar lu nonton sampai habis, jadi lu tahu akhirnya kayak apa. Semuanya dikagetin sama gimana? Di angin. Gak lah, maunya gimana menurut lu? Gak ada isi, disuruh simpen. Lu maunya dikagetin sama gimana tuh? Apa lu yang menang? Surprise saya kali ya? Ah, diliatin aja. Diliatin aja. Udah, oke. Ini sekarang jam 11.15. Tur, hajar lagi tur, sekali lagi tur. Udah paling. Apa? Bu, biar tempatnya bisa dipake. Baru bunuh. Biar tempatnya. Thank you.
Udah dirapiin juga tempat kosannya. Sekarang kita mau sesi support tambah. Jadi cari Pak Kolatif. Pada saat sesi pencopotan solatif itu, tiba-tiba bekas copotan solatif itu nempel. Akhirnya kita salah. Pada saat penempelan solatif itu harusnya bukan pakai solatif yang coklat, harusnya pakai solatif yang kertas. Kelarin sisa bekas solatif itu yang coklat-coklat ditambel pakai cat tembok warna bom. Dan itu harus pelan-pelan banget. Sambil gua dan Boma ngerjain abu-abu itu, kelarin abu-abu itu yang ada coklat-coklatnya, Raka sama Valdi beli makanan. Makan, Bang. Oke, vlog kita sampai di sini dulu. Bye. Thank you.